Macam Tuhan tengok glomo. Dia macam sebab apa tau? Sebab apa tau? Sebab apa hang boleh pusing? Ha. Benda tu nak bagi hang pusing. Dia lepas auto kalau hang keluar air mata. Menangis eh? Ya, aku menangis. Serius? Ha, ngetik air mata. Sheesh. So ada Al-Quran atas sekali. So aku tengok Al-Quran tu lama-lama. Aku tak tahu lah, aku macam masa tu aku berserah, aku bergantung pada Yang Maha Esa kat atas. Ya. Hello, this is Raza. Name is Raza Dude. Ya, kembali lagi dengan YouTube channel Raza Dude. Ya, guys, hari ni video lain pada lain sikit. Hari ni kita bukan nak buat gameplay atau vlog atau unboxing, tetapi kita nak menceritakan kisah seram. Ya, pada malam ini kita ada kisah seram untuk diceritakan oleh kita punya guest pada malam ini, iaitu Jenny. Ya, guys. Dia ada cerita seram untuk dikongsi. So, macam aku ni, aku nak kata seram tu adalah, tapi macam hang pernah dengar tak kisah kena tindih, Reza? Kisah kena tindih? Ada juga kawan-kawan aku yang kena tindih. Apa tindih tu? Kena himpap kan? Apa yang hang faham lah pasal kena tindih ni? Yang aku faham tentang tindih ni, nama pun kena tindih. Maksud dia, dia ada benda duk, tak tahu letak mesti duk atas badan hang kan. Macam mungkin kena himpap atas bala hang ke, boleh jadi kaki ke apa semua kan. Tapi impak ni, yang aku faham macam tu lah, kena tindih. Dia duduk atas ni, dia buat hang tak gerak. Tu yang aku faham, definisi tindih lah. Hang pernah kena tindih? Pernah. Pernah? Pernah, tapi tindih aku betul tindih lah. Tapi dia tindih kat pinggang aku, miring. Hang yakin bukan adib ke potekan pinggang? Bukan. Bukan? Itu, bukan. Itu dia tindih aku tak bangun aku. Uish. Risau guys. Biar benda tindih, jangan adib tindih. Berbalik kepada cerita tadi lah, aku ada pengalaman sikit lah nak cerita pasal kena tindih ni. Sebab dulu aku hidup asrama. So aku faham tindih tu masa aku duduk asrama, aku tak pernah kena tindih. Pernah tu pernah lah, tapi aku tak sure itu sleep paralysis ataupun kena tindih. Aku rasa aku pernah kena dulu, tapi aku tak tahu. Tapi yang tak tahu pernah bezakan sleep paralysis atau not, kena tindih. Betul, not until to that point life. Tahun lepas, paling later guys. Paling later saya rasa. Masa aku duduk dekat bilik aku, bilik sewa aku dulu. Rumah dulu, sewa ni kan? Aku dengan Guhan. Dan dengan Guhan tu, aku kena tindih. So-called kata tindih. And apa yang memeranjatkan aku, bukan kena himpap. Aku okay macam ni eh. Okay, okay aku cerita. So aku tidur lah kan, biasalah kita tidur malam-malam. Tidur, biasa letih. So aku tengah mimpi, aku tak sure lah, aku tak ingat mimpi apa. Adalah mimpi light, mimpi-mimpi ringan tu kan. Lepas tu, terjaga. Aku tersedap, aku buka mata. Okay, bayangkan apa, bayangkan dalam bilik, aku tidur kat katil aku. Buka-buka mata. Okay, aku macam, wah, apa benda ni? Sedap tak sedap? Gelap ni, bilik gelap, tutup lampu semua kan. Tak tahu pakai apa. Kita nak, aku nak gerak lah, nak gerak, pusing tengok phone kan. Tak boleh. Hang tersedak tapi aku buka mata. Macam biasa hang nak sedak tapi nak tengok phone macam biasa hang buat lah kan. So hang bayangkan lah aku tengah tidur. Okay, bayangkan kita, okay, you guys bayangkan lah tengah baring kat katil. Buka-buka mata, tengok keliling. Oh gelap kan. Tak apalah kan. Ke berapa ni lah nak tengok phone. Dekat jam kan, macam biasa kan. Kali-kali. Nak pusing. Badan kerah Rizal. Badan hang berat gila, tak boleh. Rasa pressure ke? Rasa, dia bukan rasa kena tekan tau. Dia macam lumpuh? Ha. Lumpur aku tak pernah, aku tak pernah kena lumpuh, tapi aku rasa macam aku powerless. Aku tak ada kuasa tak nak angkat tangan macam ni. Ni tangan kita, kita nak angkat macam faham tu, macam lumpuh lah. Memang rasa lumpuh lah. So masa tu aku dah jadi cuak dah tau. Okay. So aku macam masa tu, kita dah cuak dah, gelap apa semua. Aku mata, yang boleh bergerak masa tu adalah mata aku saja. Ush, biji mata aku je. So aku tengok bilik aku macam okey tak ada apa pun. Apa awak tak gerak kan? Pasal tu aku dah start gelabah. Dia dah start gelabah. Tapi kita lelaki, kita mana macam nak menjerit tak ada. Kita lelaki kita lihat dulu, kita nak brain dekat apa yang terjadi situasi kan. Lihat dulu kita aku pasal tu aku macam okey, pejam mata. Aku start orang kata baca ayat kursi. Ayat kursi. Buka mata balik. Okey. Aku boleh gerak. Boleh gerak? Haa, masa aku buka mata balik, aku macam, uish, okay. Alright. Dia benda tifat kan? Aku rasa macam,
Oh, okay, lega lah. Aku masa tu macam, uish, okay dah. Dah. Ha, lega. Aku macam tak nak, aku tak nak. Aku, aku sebab dah, aku tak takut lagi. Sebab masa tu aku tak takut lagi tau. Aku macam just gelabah tau. Macam cakap dia gelabah Rizal. Macam relax dulu kan? Relax dulu. Okay, macam kita macam benda boleh settle kan? Dah, settle. Okay, aku ambil phone. 3 pagi rupanya. 3 pagi. Ha, 3.40 sampai lah. Bukan 4. Selalunya pergi 3 pagi ni benda tak aktif. So, bila Han cakap macam tu, aku tak terkejut lah. Sebab itu bukan sleep paralysis tu. Kalau Han cakap pukul 3 pagi, selalu orang cakap 12 tengah malam. Tapi sebenarnya pukul 3 pagi guys. Waktu-waktu aktif lah. Benda aktif, mereka berjimba. Berkeliaran lah. Mereka kata maghrib kan. Memang maghrib. Tapi lebih daripada maghrib, nak ekstrim pukul 3 pagi. Ush, itu betul-betul. Hatu kalau maghrib, dia kalau kita masuk rumah, dia tak akan masuk rumah. Pukul 3 pagi ni, dia akan masuk rumah. Hati-hati guys. Okay. So, balik cerita aku. Okay, kita dah tengok pukul 3.40 macam tu kot. Lepas tu macam, tak phone, macam tak apa kan. Okay, lega lah. Kata lah, boleh lega. Aku try gaul kaki, aku angkat kaki kan. Gaul-gaul badan. Okay, lega. Tak ada apa lah. Pejam mata balik. Bayangkan guys, pejam mata balik. Macam lama, berangan lah. Kita nak tidur kan, berangan lah. Berangan ada kaya, berangan jadi influencer, berangan jadi YouTuber kan. Main game, stream pun semua kan. Awak ada berangan gini, kenapa tak? Awak tak tidur lagi ni kan? Tak tidur lagi kan? Macam, awak insomnia lah. Awak tak boleh tidur ni, padahal ngantuk ni. Buka-buka mata. Sekali lagi, Reza. Hampir dah kali kedua. Aku kerah lagi, aku cakap, oh, Allah. Okey, masa ni aku dah bukan gelabar dah. Aku cakap, ni tak normal. Aku dah cakap, ha, macam, ni macam, takut ni tak normal dah, ni dah gelabar. Lah. Aku cakap takut lah, sebab aku tak ada gua. Aku macam, ui. Alamak. Alamak. Aku pusing. Jam. Kali kedua ni lagi, lagi ekstrim. Kenapa Azam? Awak jadi apa? Dia bukan jadi macam aku sebelum ni. Aku nak baca ayat kursi, aku lupa. Nak baca Al-Fatihah apa aku lupa? Al-Fatihah yang paling basic yang belajar tentang sekolah tu lupa. Aku macam, la ilaha illallah. Tu boleh. Lepas tu aku macam, bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ui. Aku macam, aku rasa seksa. Ui, aku rasa, dia punya rasa seksa, tak boleh nak baca tu. Ya. Macam lidah, macam tu lah. Macam orang cekik lah tu. Masa tu, aku macam, semua dalam otak aku lagi tau. Dalam otak aku lagi. Aku pejam. Aku macam, aku diam. Aku tak, aku sebab aku tahu yang first tadi aku pejam mata, aku buka aku okey kan. Aku pejam. Okey. Aku macam, tolong okey. Kau, tak boleh. Masa ni aku start, jerit. Aku start nak bercakap. Ha, nak cakap? Bayangkan weh. Bayangkan, hampa. Han bayangkan Reza, han nak. Okey, han bayangkan kalau han takut nak panggil pak hang kan. Ayah, Reza ayah kan. Keluar A depan je patut. Ui. Bayangkan aku tengah baring tu macam. Dah gelabah ni. Kita nak baca ayat kursi. Kita punya pendinding ni pun dah terlupa. Lepas tu pejam mata. Tolong jadi. Buka, tak leh kok. Tolong nak minta tolong pun tak keluar ui suara. Aku nak grab phone aku semua tak boleh dah. Okey, masa tu aku dah gelabah dah. Mata aku tengok. Mata tu tak ada nak aku lah. Mata tu masa tu memang aku dah cuak dah. Aku tak tahu dalam otak aku rasa macam nak menjerit kuat-kuat je. Sebab aku tengok bilik aku gelap ni. Tengok sekeliling aku tengok, aku takut. Biasalah bila kita takut ni, kita dah jadi overthinking. Overthinking, mata kita dah nampak benda-benda macam-macam kan. Tengok penjuru bilik aku macam apa, jangan ada benda apa. Okey. Lepas tu, aku pejam mata sekali. Ni kali ketiga aku pejam mata. Aku lepas lama sikit. Aku tak nampak eh. Aku buka mata kan. Lepas tu aku macam tarik angkat. Okey, boleh. Boleh. Tangan bau aku boleh tau. Macam ni. Aku lega. Okey. Lega. Aku nak cerita ni guys, aku meremang lah. Okey. Kali ketiga ni lah yang buat aku. Kali ketiga? Yang ni lah yang ni yang buatkan aku ubah mindset tentang tindih ni. Bukan aku punya view dekat tindih ni, bukannya setakat tindih saja. Tak kenapa. Dia ada variasi banyak tu. Sebab apa? Sebab lepas aku boleh gerak tu kan, aku macam lega. Aku nak pusing. Kepala aku nak pusing ke tengok phone lah kan. Macam ni. Bayangkan pipi lah tengah baring. Ha, nak pusing. Ada benda pegang. Kena? Ha. Dia cu... Rasa kuku lah. Macam ni. Yoi. Macam... Dia tak okay, pusing sana. Okay. Tunjuk kat viewer kita macam aku pusing pak tu. Tolak pipi tu. Oh damn. Kalau kena benda tu aku nak auto kalau keluar air mata. Menangis eh? Ya, aku menangis. Serius? Ha, ngetik air mata.
No way. Sebab apa? Sebab hamba yang kan masa tu aku dah macam okay, kali ketiga tu macam okey alam okey lega dah boleh gerak bau kan. Nak pusing macam ni weh. Zop. Ini aku masa tu aku dah jam otak aku tak boleh fikir. Aku masa tu Twitter orang cakap aku tak takut. Aku ni bukan penakut tapi bila macam bila benda-benda ni jadi macam Tuhan nak kata. Janganlah cabak betul ya. Jangan cabak. Macam ni. Ya tu aku cakap alamak. Dia apa ni aku terjejak mati ah situ aku mati aku malam ni aku just habis pasrah ha. Aku macam tak tahu betul aku nak bertobatlah aku macam aku ingat dosa-dosa aku tengok, buat flashback balik ah time tu macam mana tu kira mana tak ayang ya doh sebab ni pegang weh rasa macam ada pembunuh benda ni rasa memang dia tolak ni dia tolak ada pressure tu yang lagi tak leh belah mata aku tengok sini tak nampak tangan pun tak nampak macam ni no cuba hampa try buat yang orang tengah tengok ni tangan letak kat sini okey bayangkan muka slip tidur atas kantai bantai atas tilam pusing tapi ada benda tolak lepas tu hampa gerakkan biji mata Rizal gerakkan biji mata nak tengok tak boleh sebab kepala hang macam ni kepala aku menghadap sini baring kat situ tak pusing tak nampak tak nampak sebab ada pusing kan tak nampak tangan ya doh ish situ aku mengucap sebab benda tu dia tahu hang akan pusing so dia dah stand by headset letak Wizah hang cakap macam tu hang tengok belum dia macam sebab apa hang boleh pusing benda tu nak bagi hang pusing dia lepaskan dia longgarkan leher hang untuk pusing badan dia lock pilih leher hang dia bagi longgar saja dia tak dia unlock dia saja untuk hang pusing untuk bagi merasa kalau dia tahu hang nak pusing berapa dia nak letak tangan sini betul tak? Letak disebabkan letak nak pergi nanti letak tangan siap-siap. Hang buat sini buat aku meremang lah Zul. Tengok Zul. Jangan sebab aku itu memang aku. Yo. Lepas kena tu aku tak ingat apa. Memang aku melihat mata. Tapi bukan aku menjerit apa. Aku macam. Oi, masa tu memang aku takut gila. Aku ingat semua ni mimpi ke apa semua. Aku tengok aku depan katil aku ni ada macam rak buku aku letak. So ada Al-Quran atas sekali. So aku tengok Al-Quran tu lama-lama. Aku tak tahu lah aku macam masa tu aku berserah. Aku bergantung pada Yang Maha Esa kat atas. Aku tolong lah. Apa-apa jadi tolong lah. Lepas tu aku penat. Terus penat lah? Bukan. Sebab aku tengah struggle daripada awal sampai habis. Wah, macam tu. Penat gila aku cakap kat Allah. Penat gila lah kali aku macam tertidur. Aku bangun pagi tu subuh. Untuk subuh lah pukul 6. Boleh gerak dah. Dah boleh gerak dah. Masa tu aku macam. Aku macam bangun-bangun tu aku macam Allah. Aku mengucap panjang. Tu. Aku call pak aku. Subuh tu. Pak aku jawab. Semalam subuh tak. Tu je. Tapi aku tak cerita pak aku lah. Aku call sebab nak. Kita nak comfortkan diri kita. Kita tengah. Lost apa jadi. Tengah lost. Sebab nak kena sama TikTok kan. Tama-tama orang macam. Kalau boleh bapak kita kan? Takkan nak call member kena gelok nanti. Member kita hang luk lak lah. Kena luk lak kan. Hang buat cerita. Mana tindih. Tidak tak usah kaki. Bawa pun balik kuat pun dia macam tegok lah kan. Hang tak semayang apa ni. Lepas tu dah lari comfort hang. Dah tak apa ni. Benda ni memang ada tapi kena kuat lah. Itu paling kuat lah kalau pak-pak kita punya jenis nasihat. Kalau kawan-kawan. Wih style bodoh. Dia cakap style. Akulah tu. Tapi yelah kawan-kawan yang cakap style tu. Style sebab tak kenal kat aku. Tapi sebab dia cakap dia punya possibility tu. Benda tu sebenarnya nak kacau buat aku meremang. Sebab aku tak pernah terfikir macam tu. Aku tak pernah terfikir ya benda tu sebenarnya saja nak kacau kita ke apa. Aku tak tahu. Dia longgarkan ni. Motif unknown. Aku tak tahu. Bila aku cerita kat Reza, dia cakap nak buat logak apa. Aku baru terfikir alik cahaya. Betul yang mana? Boleh jadi possibility kan. Benda tu. Benda ni suka main-main dengan manusia. Betul yang dia buat macam tu. So terima kasih Roj ni. Aku ada lagi tapi next episode. Ada lagi? Okay. Boleh? Next episode boleh? Next episode boleh. Berani tak? Tapi yang next ni pun boleh tahan ke? Guys, kalau hampa nak, hampa jangan lupa komen dekat bawah dan like. 3,000 like untuk tanda hampa nak part yang seterusnya. 3,000 boleh guys? 3,000. Tak banyak. 3,000 lah? 3,000. Sebab apa? Kita pun murah. Penat aku meremang 3,000 kan? Guys, come on lah. Kalau boleh extra, boleh extra. Okay? I don't know, support kami punya konten seram ni kita akan bagi lagi mantap. Okay, so guys, cepatlah buka lampu. Malam ni menarik story dia. Hi guys, korang apa enjoy, jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah dan ya kita jumpa di masa yang akan datang and I see you dudes in the next video. Bye.